Ternyata, dalam kehidupan kita sehari-hari, tanpa kita sadari, kita telah menerapkan manajemen risiko. Tahukah Anda, tanpa penerapan manajemen risiko, mungkin saja Anda tidak bisa menyaksikan tayangan ini. Maka, janganlah manajemen risiko kita jadikan sebagai beban. Ilustrasi penerapan manajemen risiko. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki sasaran ingin tidur nyenyak setiap malam secara tidak sadar telah menerapkan manajemen risiko. Membuat proses manajemen risiko sebagai berikut. Pertama, mendeskripsikan kondisi atau penetapan konteks. Kondisi internal sebagai berikut. Status, single. Usia antara 20 tahun sampai dengan 40 tahun. Jenis kelamin, laki-laki. Sehat atau sakit, sehat. Sensitif terhadap nyamuk, panas, dan suara berisik. Kondisi eksternal sebagai berikut. Lokasi tinggal, perkotaan dalam perkampungan Betawi. Kondisi cuaca, panas. Kondisi lingkungan, berisik, kotor, berbau, berdebu, dan selokan yang tergenang. Kedua, menentukan hal-hal yang mungkin terjadi atau identifikasi resiko. Hal-hal yang dapat mengganggu sasaran atau keinginan untuk dapat tidur nyenyak, risikonya sebagai berikut. Resiko banyak nyamuk di dalam kamar, penyebab terjadinya sebagai berikut. A. Selokan yang tergenang. B. Tempat penampungan air tidak tertutup. C. Banyak baju yang tergantung di kamar. D. Kamar yang kotor. Resiko udara panas penyebab terjadinya sebagai berikut. A. Kamar tidak memiliki ventilasi. B. Tidak berfungsinya kipas angin atau AC. C. Kamar yang sempit dan banyak perabotan. Resiko berisik penyebab terjadinya sebagai berikut. A. Rumah dekat dengan jalanan. B. Tetangga membuat acara kawinan atau sunatan. C. Ada perbaikan rumah tetangga. Resiko sakit batuk penyebab terjadinya sebagai berikut. A. Terserang virus atau kuman penyakit. B. Kurang beristirahat. Ketiga, membuat pembobotan atau analisis resiko. Membuat analisa terhadap resiko yang berpotensi menggagalkan sasaran. Resiko banyak nyamuk di dalam kamar, analisa resikonya sebagai berikut. A. Faktor penyebabnya banyak, maka tingkat kemungkinan terjadinya tinggi. B. Sensitif terhadap nyamuk, tingkat pengaruh terhadap sasaran tinggi. Resiko udara panas, analisa resikonya sebagai berikut. A. Tingkat kemungkinan terjadinya udara panas rendah. B. Sensitif terhadap udara panas, tingkat pengaruh terhadap sasaran tinggi. Resiko berisik, analisa resikonya sebagai berikut. A. Tetangga jarang mengadakan acara, tingkat kemungkinan terjadinya rendah. B. Sensitif terhadap berisik, tingkat pengaruh terhadap sasaran sedang. Resiko sakit batuk, analisa resikonya sebagai berikut. A. Tingkat kemungkinan terjadinya sakit rendah. B. Tingkat pengaruh terhadap sasaran rendah. Resiko banyak nyamuk di dalam kamar, level resikonya tinggi. Resiko udara panas, level resikonya sedang. Resiko berisik, level resikonya sedang. Resiko sakit batuk, level resikonya rendah. Keempat, membuat urutan prioritas atau evaluasi resiko. Resiko banyak nyamuk di dalam kamar, prioritas resikonya nomor 1. Resiko udara panas, prioritas resikonya nomor 2. Resiko berisik, prioritas resikonya nomor 3. Resiko sakit batuk, prioritas resikonya nomor 4. Menurut selera orang tersebut, resiko yang harus dilakukan rencana penanganan adalah prioritas resiko nomor 1 dan 2. Kelima, rencana penanganan atau mitigasi resiko. Resiko banyak nyamuk di dalam kamar, mitigasi resikonya sebagai berikut. Membersihkan selokan, memasang kawat nyamuk, memakai kelambu, tidak menggantung baju di kamar.
Resiko udara panas, mitigasi resikonya sebagai berikut. Memasang ventilasi kamar, memperbaiki kipas angin atau AC, menyingkirkan perabotan yang tidak penting dalam kamar. Hal yang perlu diperhatikan apabila telah dilakukan penanganan, namun resiko tersebut masih terjadi atau timbul resiko lain, misal berisik atau sakit, maka dilakukan penanganan untuk mengurangi dampak dari resiko tersebut. Misalnya, resiko banyak nyamuk di dalam kamar untuk mengurangi dampaknya yaitu dengan menyemprotkan obat anti nyamuk, memakai raket listrik, memakai lotion anti nyamuk. Resiko berisik untuk mengurangi dampaknya yaitu dengan tidur memakai headset. Resiko sakit batuk untuk mengurangi dampaknya yaitu dengan minum obat. Apabila terjadi resiko baru, maka kita harus melakukan mitigasi yang baru. Sehingga mitigasi resiko ini harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Dengan menerapkan manajemen resiko ini, maka sasaran ingin tidur nyenyak setiap malam dapat dicapai. Ingat, pengenalan secara detail kondisi internal dan eksternal, pribadi atau organisasi merupakan faktor utama untuk menerapkan manajemen resiko. Jadi, tanpa kita sadari dalam kehidupan sehari-hari, kita telah menerapkan manajemen resiko,